nanti kita formulasikan bagaimana membagi waktu sehingga tugas yang di pesantren dan tugas yang di kabupaten tidak ditinggalkan, sama-sama jalan. Artinya untuk para santri tetap harus perlu diberikan pendidikan juga. Benar. Meskipun sesibuk apapun. Sesibuk. Biasanya mengajar mata pelajaran apa? Mata pelajaran keagamaan sih biasanya. Ngajarnya waktunya kapan biasanya? Lebih sering malam. Lebih sering malam. Pagi, kalau Sabtu, Ahad, Senin itu pagi. Jam sebelum jam 7. Kalau lainnya itu malam biasanya. Tetap jadi prioritas juga. Tetap. Sejauh ini apa harapan yang disampaikan kepada para santri? Ya, kepada para santri, ayo lebih bersemangat lagi, karena masa kini, masanya Anda semua itu belajar untuk mempersiapkan masa depan yang lebih cemerlang, untuk mempersiapkan Bondowoso Emas 2024. Nanti kita formulasikan bagaimana membagi waktu sehingga tugas yang di pesantren dan tugas yang di kabupaten tidak ditinggalkan, sama-sama jalan. Artinya untuk para santri tetap harus perlu diberikan pendidikan juga. Benar. Meskipun sesibuk apapun. Sesibuk. Biasanya mengajar mata pelajaran apa? Mata pelajaran keagamaan sih biasanya. Ngajarnya waktunya kapan biasanya? Lebih sering malam. Lebih sering malam. Pagi, kalau Sabtu, Ahad, Senin itu pagi. Jam sebelum jam 7. Kalau lainnya itu malam biasanya. Tetap jadi prioritas juga. Tetap.
Sejauh ini apa harapan yang ingin disampaikan kepada para santri? Ya, kepada para santri, ayo lebih bersemangat lagi, karena masa kini, masanya Anda semua itu belajar untuk mempersiapkan masa depan yang lebih cemerlang, untuk mempersiapkan Bondowoso Emas 2024.